akan lahir keturunan dari Raja Ketujuh. Anak itu merupakan cahaya harapan yang akan menerangi kerajaan dan mengusir kegelapan. Reruntuhan kuno adalah tempat yang dituju. Begitulah isi prasasti kuno ini. Begitu ya. Jadi, anak kita baru lahir sudah mengemban takdir yang sangat besar ya. Aku minta maaf, Puspa. Aku senang jika anak kita memiliki takdir yang baik bagi banyak orang. Walaupun sebagai ibunya, aku tidak rela. Aku hanya berharap semoga keberkahan dan kebahagiaan selalu menyertai perjalanannya. Di dunia ini maupun di dunia yang lain nantinya. Jadi, apakah kamu sudah memberi anak kita nama? Cakra, yang berarti melindungi. Oi, Cakra, ayo segera berlatih.